Salam sejahtera. Wanakam. Hari ini saya nak masak telur rempah. Jom kita tengok bahan-bahan dan cara-caranya. Saya ambil telur 5 biji direbus dan dipotong 2. Ini adalah bahan-bahan untuk kisar. Saya ambil 2 biji bawang besar, 2 ulas bawang putih, sedikit halia, 2 tangkai cabai hijau. Ini pula saya ambil pelaga 1, bunga lawang 2, kayu manis sedikit dan 1 sudu kecil jintan putih. Sekarang kita kisarkan bahan-bahan ni dulu. Ini bahan-bahan untuk tumis. Saya ambil 1 cabai hijau, 1 cabai merah, 2 tangkai daun kari, 1 sudu kecil kunyit, 1 sudu kecil serbuk kari ayam dan 1 sudu kecil serbuk cili. Ini 2 tomato sederhana saya yang telah pun dihiris. Ketumbar sikit. Dan untuk telur ni kita gunakan santan ya. Santan ni optional. Kalau mau kita boleh guna. Kalau tak mau just skip saja. Okey. Garam secukup rasa. Okey, jom kita masak. Panaskan minyak dulu. Mula-mula kita masuk cabai hijau, cabai merah dan daun kari. Lepas tu kita masukkan benda yang kisar tadi. Sekarang kita masukkan tomato kita. Sekarang kita masuk pula kunyit kita. Kita tumis sampai dia masak ya. Tomato ni masak. Bubuhkan garam sikit. Ya. Ini sekarang kita masukkan serbuk cili kita ya. Dan serbuk kari ayam. Sekarang tengok rempah-rempah kita ni dah masak ya. Sekarang kita tuangkan santan kita. Masak ya sampai dia naik minyak dia. Sekarang kita boleh masukkan telur kita ya. Telur kita kita masuk tutup macam ni. Jadi kita masukkan telur kita. Bagi dia masak dulu ya. Jangan kacau dia. Sekarang dah siap dah telur kita. Sekarang kita bolehlah hidangkan ya. Kita tambah sikit daun ketumbar. Jadi kita boleh hidangkan ya. Telur pudimas kita sudah siap. Selamat mencuba ya.